ya, tadi Vicky jam 3 sore tuh masih berkabar sama gue. Terus jam 4:30 tuh jam berapa udah enggak bisa dihubungin lagi. Tapi dia cuma pesan nitip anaknya, titip anak-anaknya itu aja sih. Dan sebenarnya kan di Oke Bos 3 minggu lalu dia udah 3 minggu tuh udah emang udah kurang konsen lah gitu. Terus ke minggu kemarin tiba-tiba dia ke rumah gua malam-malam. Vi, gua mau curhat-curhat tapi enggak apa-apa deh. Bikin di YouTube lu bikin segmen curhat kayak bikin apa? Ya udah gua bilang podcast aja deh. Kirain gua tuh podcast biasa gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda tiba-tiba minggu lalu dia ngasih pas di podcast itu dia mungkin udah kebawa suasana kali jam 1:30 malam dia ngasihin gue surat dia dipanggil sama kepolisian dari minggu-minggu lalu, semingguan lalu lah. Gua kaget kan. Aduh. Sufiki akhir cerita di sana dia meluapkan isi hatinya aja sih. Waktu itu kan gue bilang gue mau nayangin nggak enak. Cuman tadi sih dia udah bilang nggak apa-apa kalau memang isi hati gue biar orang-orang tahu, dia bilang gitu. Ya udah sih tadi intinya ya gue doain dia deh supaya bisa kuat jalan. Tapi gue tahu dia kuat gitu sih. Ini kan sendiri berdua kan satu program nih, A. Lanjutannya gimana? Wah, kalau lanjutannya bener-bener aku gak tahu. Ini baru hari ini nih. Tadi tuh udah gak bisa komunikasi lagi sama Vicky-nya. Jam 4 sore udah gak bisa komunikasi lagi. Tapi sama adiknya tadi udah komunikasi. Cuma terakhir kan Vicky bilang amanat jagain anaknya. Dia sih udah gak mikirin kerjaan atau apapun. Yang penting anaknya. Nanti, ya ini kan baru tadi nih dia. Maksudnya eksekusi tanda kutipnya. Maksudnya dari kepolisian langsung mungkin dibawa ke kejaksaan atau apa. Aku juga kurang begitu paham sih. Ya tapi kita ikutin prosedurnya aja sih. Tadi Vicky belum nggak bisa gue hubungin lagi ya. Nanti mungkin sambil kita menunggu kalau bisa dijenguk pasti kita kesana. Thank you ya teman-teman. Aku live lagi 7:30. Iya pasti nanti aku jenguk. Ya, dadah. Terima kasih ya.